guys, it's me again Lydia Feng and welcome back to my YouTube channel. So, di edisi Lit Lip Swatches dong, kali ini aku akan nge-review lipstick terbaru Maybelline, yaitu Maybelline Sensational Cushion Matte. Jadi, without further ado, mari kita langsung aja. Jadi, untuk Maybelline Sensational Cushion Matte ini terdiri dari 8 warna. Dua warnanya itu terdiri dari yang dua warna limited edition yang untuk khusus di Shopee dan hanya dijual di Shopee. Nanti aku akan sertakan linknya kalau kalian mau beli, aku sertakan linknya di bawah. Dan untuk timestampnya aku juga sertakan di bawah. Nah, jadi ini kita langsung aja ke produk detailnya. Untuk produk detailnya ini, aku beli produknya di Maybelline official store-nya di Shopee, harganya 84.200. Nah, untuk lip cream ini atau yang kita sebut lip cushion matte, diklaim dia adalah soft matte lip cream, terus juga mempunyai kandungan vitamin E yang melembabkan bibir dan diklaim lightweight, aka comfortable, pas dipakai tuh nggak berasa apa-apa, dan juga dia ada kayak cushion comfort feel. Cushion comfort feel itu katanya dia tuh kayak powdery gitu, tapi kita nggak tahu, nanti bakal aku swatch dan aku review ke kalian. Okay, without further ado, mari kita langsung aja nonton. Aku bakal nge-swatch ke semua warna Maybelline Cushion Matte. So, mari nonton, tapi sebelum itu subscribe dulu ya.
Guys, aku udah nge-review ke 8 warna Maybelline Cushion Mist. Mari kita kupas tuntas sedikit tentang si Cushion Mist ini dari Maybelline. Nah, kalian bisa lihat ya, menurut aku ke 8 warnanya cantik-cantik banget. Nah, terutama yang 2 terakhir ini apa yang aku gunakan itu I'm in love banget. Dan yang sebelumnya yang apa ya tadi CM18 itu juga spesial banget. And anyway, aku pengen ngetes wear test ketahanan. Ini ada tisu putih yang masih bersih. Ini aku akan lihat apakah lip cushion ini transfer proof apa enggak. Ternyata kalian masih bisa lihat, ini aku udah diemin kurang lebih 10 menit, dia transfer. Tapi transfernya kalian masih bisa lihat ya, ini lip cream aku yang aku pakai masih utuh dan dia maybe transfernya itu 10 menit. Jadi kalau kalian keluar-keluar, kalian harus membawa lip cushion ini supaya kalau misalnya nanti luntur kalian harus bisa kayak touch up lagi. Dan ya begitulah, sesuai dengan klaimnya ini kalau aku lihat dia tuh bilangnya hasilnya finishing matte tapi nggak terlalu matte ya. Dan dari tadi aku nge-swatch dari satu warna ke warna lain itu gampang banget dibersihkan. In fact aku cuma bersihinnya pakai micellar water tanpa oil, jadi benar-benar dibersihkannya gampang banget dan tanpa staining. Pas dibersihkan pun bibir aku itu bersih, nggak ada bekas sama sekali. Dan ya apalagi, and I think this lip cream aku ada kayak pas dipakai awal-awalnya itu kayak gel gitu, kayak agak sticky-sticky, tapi once dia dry atau dia kering dia nggak bikin lengket di bibir dan aku ini kayak feelingnya itu tetap moist di dalam bibir aku. Okay guys, jadi aku udah nge-swatch ke 8 warna Maybelline Cushion Mist. Aku penasaran dari 8 warna ini, kira-kira di antara 8 warna ini kalian paling suka warna yang mana? Kalian bisa komen di bawah ini. Dan ingat kalau untuk link membelinya aku udah sertakan di bawah dan timestampnya supaya kalian bisa lihat berulang-ulang kali. And anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe ke YouTube aku, Lydia Feng Makeup, dan Instagram aku, Lydia Feng _. Nah, untuk misalnya untuk next video, kalau misalnya kalian ada request, kalian juga bisa komen di bawah ini. And thank you guys for watching. See you guys on my next YouTube review. Dah!